tuh supaya nggak supaya mengangkat ya, kalian lepas saja boxnya, box kertasnya supaya mudah, supaya kalian bisa melihat itu dia berputar apa tidak motornya. Nah pada saat ini posisi di atas di dalam mesin ya, sini kaset ini kaset delivery yang nomor 2 teman-teman. Ini kalian bagian ujung sini kalian sentuh seperti ini. Nah ini kalian sentuh seperti ini, itu otomatis motor akan berputar teman-teman ya. Nah itu motor itu berputar, itu baku dapat dengan supaya terang kok. Kalau besok besok kan kalau tampung karmisinya di sini nih otomatis. Oke, teman-teman, ini overhaul perdana lagi, tempat baru teman-teman. Nah ini kebetulan kita sudah bongkar sebagian dan baru satu ini teman-teman. Nah ini saya mau bongkar, kita langsung saja eksekusi bongkar bencar. Saya ada nukernya. Apa itu? Bagus ini kan enak dikerjanya, terlalu ribet. Nih kita bakalan bongkar kawan. Kasih di samping. Ini nggak bisa berdiri, takutnya pecah. Pecah lagi? Ini bakalan kita bongkar habis teman-teman ya. Sebetulnya ini katanya mesin sudah sempat dioverhaul sama di tempat lain ya. Cuma mesin tidak normal teman-teman. Nah, karena saya lihat juga di bagian lainnya itu ada yang dimakan tikus, jadi kita bongkar kembali, bongkar ulang ya. Ini bu, dia mau kencan. Astaga.
Ini dong? Jangan, tidak. Langsung satu body. Ini dong. Supaya enak. Nah, kena. Oh, apa juga? Keras setan jin. Setan. Supir kah? Bapak bawa dalam tariknya. Apa? Bapak dalam. Sudah berarti apa kan itu kita semua. Bang Subau ada bincang kan ini. Sementara kalau tegangan rendah itu di kamera. Samping kah? Mana dari samping? Udah lupa sih. Kalau si kawan ini kursus gratis ini teman-temannya mau bongkar kursus gratis ini. Gratis, tapi ilmunya bermanfaat sekali teman-temannya. Yang kecil pelan-pelan. Ini sudah jago buka DC. Karena yang beginian tentunya harus hati kawan. Sini tuh diamankan. Kopernya ambil dulu. Boleh enggak langsung. Ini. Lo ngikut kan? Itu house nih. Iya, ada di kalau karet. Nah ini patut ya. Nanti di lem. Ya. Makanya pelan-pelan kok. Balas ingin kau banyak di lem. Baru stang kaset nomor 2 itu rusak gear anunya itu. Baru stang. Padahal. Lebih. Namun dah habis atap bu, ane itu BCA. Suruh beli poster. Saya mau coba, Pak, bisa ki an kita beli WD 2. Beli motor semuanya? Iya. Enggak ada lapisannya itu kan, Cak? Penutup atasnya besi. Itu saja. Enggak napa sang itu teknis sih. Ada lagi itu di sini, itu besi ini. Tutup itu. Tutup ini dah. Tutup ini kan? Pengaman kor? Iya. Iya, kalau itu harus saya ganti di sebelah.
pas dulu. Oke teman-teman, ini sebagai bukti bahwa ini kan sebetulnya mesin sudah dioper hull kawan ya. Tapi di sini saya tidak pernah melihat ini. Di sini itu ada namanya timing belt kecil. Nah, si jagonya si ininya dicabut lawan motor ini. Palkunya dong. Ya. Ini Sulawesi Tengah teman-teman ya. Nah, ini kalau oknum-oknum ini saya paling malas juga teman-teman ya. Saya nggak tahu mau ngomong apa sama yang punya mesin nantinya. Ini sebagai bukti juga buat yang punya bahwa bagian timing belt-nya ini memang sudah kosong. Kemudian lawan gear di sini, ya. Lawan gear ini itu sudah tidak ada teman-teman. Ini yang dapat ke motor, ke bypass yang bagian samping teman-teman ya. Motor bagian samping ini, nah ini kosong. Entah apa pasang atau memang ada unsur kesengajaan. Tapi mudah-mudahan tidak sengaja teman-teman ya. Betul-betul lupa. Mantap kawan, lanjut malam lagi kawan. Langsung naik itu. Nah ini orang lagi kursus teman-teman. Ini si kawan kursus masuk lagi full service, full kursus. Jadi kita suruh mau bongkar ini. Besok tinggal masangin teman-teman. Itu mas aja ya. Motor ini. Ini lepas juga ya. Jangan dulu ini mau. Ya. Oke, ini sudah malam pertama, malam perdana teman-teman ya. Ya ya. Mana dia? Ini bos. Saya pasang ini skandar ini. Tota. Malam pertama ini, Dik. Jadi besok bisa mau ke ini servis mesinmu sendiri. Begini, kau tarik juga mesinmu di depan tokomu saat itu. Kalau ada tidak lupa ke sini kok. Tidak. Jadi selesai mi juga ini selesai. Tomi juga mesin nuker kerja di sebelah. Bagaimana? Seandainya jadi rumahku di atas ya, saya bongkar di atas. Salahnya kalau di depan toko, kan orang masuk mas. Itu mikir. Masa tidak ada masuk? Dia orang masuk. Dia perkiraan. Ini yang kupikir saya kemarin begininya. Ya ada itu. Tinggal ini. Yang putih, kenapa putih itu? Nanti ini bongkar semua mi baut. Bongkar semua sudah baut teman-teman. Pelan-pelan kena kabel nanti. Pusing. Sudah tengah malam teman-teman, ini sudah pada tutup ini ya tetangga semua. Sebetulnya saya nggak mau kerja nih teman-teman malam ini, cuma karena ada orang mau kursus ini teman-teman. Dia mau kok dulu lepas itu. Kenapa? Ini dia mau sipre mas aja. Tidak ada hubungannya ke sini, dia terpisah ya. Nah kemarin kan ada yang komentar juga teman-teman ya, kalau nggak mendetek masalah box kertas kedua ya, ini bagian motornya teman-teman yang saya tunjuk, ini bagian motor pengangkatnya, pengangkat kertas ya supaya naik. Nah biasanya di ujung ini saya jelasin. Nah ini kemarin karena di ujung sininya, oke teman-teman. Di ujung sininya, nah itu biasanya pecah ini, jadi dia nggak kembali, otomatis si gearnya ini nggak masuk di, nggak baku nempel sama motor itu yang di belakang itu, sehingga dia nggak ngangkat ya. Kalau ini kan diputar begini ngangkat seperti ini teman-teman ya, kalau diputar ya, nah nggak seperti ini, nggak ngangkat dia, karena ini lari mundur pada saat ini didorong, ya, ininya. Nah kalian perlu cek bagian sininya. Kalau dibilang motor
motor pengangkatnya itu saya belum menjumpai mesin rusak motor pengangkatnya, teman-teman ya. Motor pengangkatnya ini saya belum menjumpai kerusakan tentang itunya. Biasanya kalian harus cek yang sananya. Nah, kalau seumpama ini bisa naik, saya kasih tahu lagi ya. Ini bisa naik, motor itu bisa berputar, teman-teman. Oke. Nah, kalau untuk supaya mengangkat ya, kalian lepas saja boxnya, kertasnya supaya mudah, supaya kalian bisa melihat itu dia berputar apa tidak motornya. Nah, pada saat ini posisi di atas di dalam mesin ya, sini kaset ini. Ini kaset delivery yang nomor 2, teman-teman. Ini kalian bagian ujung sini kalian sentuh seperti ini. Nah, ini kalian sentuh seperti ini, itu otomatis motor akan berputar, teman-teman ya. Nah, itu motor itu berputar, itu baku dapat dengan di sini. Ya, yang masuk di bagian bawah sini. Yang ujung ini boxnya ini. Nah, otomatis berputar. Otomatis itu dia angkat dan ini bekerja, teman-teman ya. Kalau seumpama dia tidak mendeteksi, nah ini saya jelasin, teman-teman. Kalau seumpama si kertas dia tidak deteksi, nah kalian cek sini, ada sensor salah satu. Sepertinya ini. Jadi kalau ada kertas ini kan naik ini. Tek, dapat kertas, dia berhenti, berarti sudah mendeteksi. Ya, kertas mengangkat sampai di atas. Nah, yang tentunya sensor yang ini kalian bersihkan ya. Pokok sensor bagian sini kalian bersihkan. Atau perlu juga kalian cek solenoid di belakang ya, kalian bersihkan juga. Periksa dia main apa tidak. Mungkin seperti itu, teman-teman. Kita kembali dari ke sana. Kita simpan sudah ini. Oke, dia bawa nama mesin gue yang satu. Mana undennya sama kamu. Doanya. Ini saja sudah anu juga anunya ini. Sudah membuka ini, teman-teman, pastinya udah bocor angin ini, teman-teman. Kurang rapat pada sangan bautnya. Ductingnya tuh belum pas rapat betul-betul semua baru dikerasin. Biasanya begitu.